Anda menyaksikan news update Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, tidak mempermasalahkan jika jabatan Jaksa Agung bukan berasal dari partai politik. Hal itu diungkap Surya Paloh, menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo. Surya Paloh berharap dengan kepastian memadai, Jaksa Agung berikutnya mampu menjaga stabilitas pemerintahan yang kokoh. Juga mengejar ketertinggalan bangsa terhadap negara lain. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memutuskan jabatan Jaksa Agung, bukan dari parpol, melainkan dari aparatur sipil negara di internal kejaksaan. Jokowi ingin Jaksa Agung berikutnya memiliki kapasitas memadai untuk memimpin Kejaksaan Agung. Ya mantap aja, ada masalah. Tidak ada, tidak ada. Apa yang jadi masalah? Goal besar kita: bagaimana progres pembangunan kehidupan kebangsaan kita, berjalan baik, pemerintahan yang stabil, yang kuat, kokoh, dan mampu untuk mengejar keteringgalan kita. Ya, hasil risalnya itu, terhadap kemajuan bangsa-bangsa lain yang sudah jauh lebih meninggal.